Warnanya yang sangat lengkap membuat ayam ini terlihat sangat cantik dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bumi Ayam Hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai harga dari ayam Lady M Hirschspitzen. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari ayam Lady M Hirschspitzen ini. Nah, sejarahnya singkat saja, ini adalah ayam Tibet Cina, satu rumpun dengan Golden Pheasant. Perawatannya juga sangat mudah, tidak terlalu ribet. Pakannya fur dan AD2 biasa, plus jagung pecah itu juga lebih baik, dan seminggu sekali bisa ditambahkan dengan ulat hongkong atau jangkrik sebagai tambahan nutrisi, tambahan protein bagi ayam ini agar daya tahan tubuhnya kuat. Oke, untuk telurnya berapa dan fase produksinya kapan? Biasanya ayam ini bertelur berproduksi di bulan-bulan musim hujan, bisa September sampai Desember, dan telurnya bisa mencapai 20-an butir satu kali produksinya. Namun itu hanya satu tahun sekali, jadi terhitung sangatlah sedikit. Makanya harganya masih cukup tinggi, bahkan tergolong sangat tinggi di kalangan pheasant-pheasant yang favorit, karena memang secara produktivitas dan usia itu memang lebih tua daripada pheasant yang lain, jadi baru bisa bertelur di usia 2 tahun ke atas seperti itu. Nah, untuk ketersediaan stok Bumi Ayam Hias sedia mulai usia anakan, remaja, dan indukan. Harganya pun bervariasi. Jadi untuk saat ini yang ready stock adalah harga remaja dan indukan. Kalau anakan bisa, tapi harus pre-order dahulu. Oke, untuk harga remaja satu pasangnya 10 sampai dengan 11 juta. Kemudian untuk harga yang dewasa atau indukan satu pasangnya 14 sampai dengan 15 juta. Harga bergantung pada kualitas, kematangan warna, dan tentunya adalah umur seperti itu. Jadi terima kasih sudah menyimak video pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.